Oke, jadi kali ini saya sedikit mengulik lagunya Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang berjudul Hari Bahagia. Ini lagunya berpindah chord ya, yang saya dengar chordnya berpindah, tapi berpindahnya itu kayak kalau kalian pernah dengar ya lagunya. Pasti dengar lah karena penontonnya juga udah 30 jutaan ya terakhir kali saja. Ya mencoba-mencoba aja, mana tahu. Jadi saya akan bahas part demi partnya supaya, karena kalau saya ngikutin lagunya atau cover gitarnya, dia kan berubah gitu nadanya. Berubah, jadi temponya tetap sama, cuman berubah kunci, jadi kayak beda lagu yang disatukan menurut saya. Oke, kita coba ngulik chordnya saja ya di bagian ini. Oke, okay. Disitu saya main dari A ya. Pertama jadi di A, A mayor ya, A mayor, F chris minor, di D mayor. Dari copyright ya. Nah, di sini dia berbeda lagi. Nah, di situ dia pindah chord ya, naik dari A ke C chris minor. Ke A, ke
A Chris atau B B F Chris. Sampai di rapnya juga dia main seperti itu. Akhirnya gimana ya? Masih sama ya? Sampai di chord sama setelah ya kita menghindari copyright ya, kita nggak nyanyi lagunya. Ngerapnya juga sama chordnya. Akris minor. Saya rasa itu yang bisa saya bagi untuk tutorial lagu Hari Bahagia. Selamat menempuh hidup baru untuk Atta Halilintar juga dan Aure. Katanya udah ini ya, udah isi ya. Ya selamat juga ya untuk, semoga sehat-sehat. Saya rasa cukup untuk tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Wassalam.